Ampun Raden, aku Arya Dwipangga, sengaja datang kemari untuk menemuimu. Bukankah kau putra dari Empu Ranggareksa? Paman, jadi sekarang Paman bukan hanya berjualan rempah-rempah, tetapi juga senjata-senjata pusaka. Benar sekali, Tuan. Gerobak ini berisi pusaka senjata asal Jawa. Berdagang senjata pusaka asal Jawa sangat menguntungkan, Tuan. Masya Allah. Tetapi lihatlah, Paman. Pusaka-pusaka ini banyak sekali. Siapa yang akan membelinya? Jangan khawatir, Tuan. Bangsawan Pasai banyak sekali yang menyukai pedang pusaka asal Jawa buatan Empu Ranggareksa, karena terkenal memiliki kekuatan, ketajaman, bermutu tinggi, dan juga memiliki pamor, Tuan. Subhanallah. Alhamdulillah. Paman, sekarang lebih baik kita lanjutkan perjalanan. Mari, Tuan. Mau kemana kalian? Kalian lagi. Baguslah kalau masih mengenali kami. Sekarang aku adalah malaikat mencabut nyawamu. Tuan, mau apa mereka kesini? Paman, lebih baik paman menyingkir. Ini semua tidak ada hubungannya dengan paman. Biar aku yang hadapi mereka semua. Serahkan nyawamu. Baru dendamku terbalaskan. Hanya ada satu cara untuk membuktikannya. Sungguh besar hatiku, kakak, melihat mereka bekerja bahu-membahu tanpa mengenal lelah. Benar, Raden. Semoga hutan tarik ini kelak akan menjadi panji-panji berdirinya tonggak Wangsa Rajasa. Betul, kakak. Semoga Dewa Ta'agung merestui kita. Siapa kalian? Namaku Gandawangi. Dan dia Gandama. Kami adalah Anindya Mantri dari Istana Lelembut Tarik. Anindya Mantri? Patih? Ya. Kami sepasang patih dari Istana Lelembut. Menjaga keamanan keraton adalah tugas kami. Kalian telah melanggar batas, dan kalian harus menerima akibatnya.
kencang sekali berlari kijang itu. Bidikanku selalu meleset. Tapi kali ini, kau tidak akan lepas lagi kijang kecil. Tahan anak panah itu. Mohon ampun, Raden. Izinkan aku mendekat. Siapa kau? Ampun, Raden. Aku Arya Dwi Pangga. Sengaja datang kemari untuk menemuimu. Bukankah kau putra dari Empu Ranggareksa? Benar. Ada apa kau menemuiku? Mohon ampun, Raden. Aku mengambil sedikit waktumu. Ada hal penting yang ingin aku sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka terlalu banyak. Aku harus mencari bantuan. Raidemo, serahkan sama Kakang banyak kapuk urusan remeh-temeh seperti ini. Baik, Rai. Biar aku yang menghadapi mereka. Gandamar, Gandawan, siapa mereka? Mereka manusia-manusia tidak tahu diri yang ingin membuka hutan istana kita, Gusti Ratu. Siapa dia, Kakang? Entahlah, Raden. Tampaknya mereka jauh lebih sakti daripada kedua.